peninggalan sejarah, ada lukisan nih gua, lukisan dari manusia prasejarah, ada lukisan tangan, ada hewan-hewan pada zaman dulu lah mereka lukis. Tapi sayangnya kita nggak bisa ngeliat, kita hanya bisa ngeliat beberapa gua, nanti ada layang-layang yang kita lihat dan stay tune terus aja pak. Ada di Ramang-Ramang, seperti dilihat begitu megahnya ini pegunungan Kars ini. Dan di situ terlihat ada satu gua. Agak sedikit penasaran sih, kira-kira di situ apakah ada yang tinggal, pernah tinggal, atau mungkin ada semacam sesajen atau apa untuk kepercayaan? Kita nggak tahu, karena sayangnya kita nggak punya banyak waktu untuk lebih mengeksplor. Lihat aja teman-teman, masih pada asik sih di sini foto-foto dengan begitu banyaknya. Lihat, ada yang seperti berjalan di atas air. Keren banget ya? Keren banget nggak sih? Hai, sekarang dari hari kedua di Great Adventure dari Bouncers. Kita sekarang ada di Port Rotterdam. Sampai di Pantai Pira Bulukumba, tepatnya di Cottage Hakuna Matata. Hakuna Matata, tapi ini enggak, ini adalah cottage yang paling enak banget tempatnya, dan you should see this view. Yeah! Woo! Karena terlalu banyak orang yang excited, kita tanyain langsung satu-satu bouncers yang excited. Yeah. Kalian excited sudah sampai di sini? Oh, udah. Happy. Happy sekali. Aduh, banget sama aku. Baru pertama kali lihat pantai. Tanya dong gimana pesan-pesan kalian nyampe sini gimana? Bagus banget sih. Lebih gitu. Jadi nanti hari ini kita akan lanjut dengan acara lain dari Bouncers. Kita akan ada awarding night. Jadi stay tune terus. Thank you.
terima kasih. Morning Bouncers, yay, masih dari Ulukuba, tempatnya di Pantai Bira di Hakuna Matata. Hari ketiga, hari terakhir, saatnya kita akan have fun untuk snorkeling, yay! Seru! Mana pertama kali?